Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, meminta seluruh masyarakat untuk menggunakan masker per minggu, tanggal 5 April tahun 2020, hari ini. Hal ini sesuai dengan rekomendasi World Health Organization, WHO, dalam mencegah penyebaran virus corona. Mulai hari ini sesuai dengan rekomendasi dari WHO kita jalankan masker untuk semua. Semua harus menggunakan masker, kata Yuri di Graha BNPB, Jakarta Timur, Minggu. Yuri menjelaskan, masyarakat umum dapat menggunakan berbahan dasar kain. Sedangkan tenaga kesehatan wajib mengenakan masker bedah atau masker N95. Menurut dia, penting bagi seluruh masyarakat untuk menggunakan masker, karena ketika seseorang berada di luar rumah akan ada banyak sekali ancaman penularan virus. Disarankan, penggunaan masker kain tidak lebih dari 4 jam. Setelahnya, masker harus dicuci menggunakan sabun dan air dan dipastikan bersih sebelum dipakai kembali. Di samping itu, Yuri juga tetap mengingatkan pentingnya jaga jarak pada saat berkomunikasi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta tidak keluar rumah jika tak ada kepentingan yang mendesak.